seluruh madam bergerak, yang pasti juga karena coach di sini ganteng-ganteng. Pasti didam-idamkan oleh para baby-baby madam di rumah. Yap, ini dia kettlebell lateral lunge. Gerakan ini tertuju ke otot bahu dan juga paha. Nah, untuk kamu-kamu baby-baby madam yang ingin pahanya slim, boleh deh dicoba gerakan ini. Dijamin manjur. Bellnya taruh di sini dulu, kalau susah angkatnya dua tangan. Ke samping. Lebih kuat kiri apa kanan? Nggak kuat semuanya, kan dibilang tulang rawan semua ini. Oke, aman. So, berat. Kue. Oh, tangan kanan ke kanan. Oke, coach. Oke, tahan di sini ya. Dua tangan ini boleh, biar gampang. Hah? Ya, kaki lebar. Oke. Badannya jatuhin mau kiri apa kanan nih? Kanan ya. Oke, jatuhin ke kanan. Lateral lanjut. Benar. Kurang ke bawah. Oke. Lagi. Oke. Lentik anaknya emang. Lebih rendah. Lebih rendah gak bisa kok. Pengapuran yang ada gue. Para bestian di rumah, jangan malas berolahraga ya. Yakin gak mau punya body goals kayak model-model gitu? Tenang, ada gerakan khusus kok yang bisa baby-baby madam lakukan baik di rumah, kampus, ataupun di kantor. Cekidot! Nah, kalau tadi kita pakai tumbler, gerakannya bisa front face, terus bicep curl juga. Sama yang paling enak sih sebenarnya tricep. Oh, tricep ke atas gitu ya? Nah, kalau udah mulai berat, ini biasanya buat lower body aja. Oh, lower body. Contoh, banyak orang yang pengen angkat galon itu masih salah kan? Oh, salah angkat. Bener, ya? Ambilnya salah posisi. Gini. Oh, iya. Aku pernah tuh, sampai nyelip. Huh? Sarafnya nyelip. Bukan celananya nyelip. Salah. Sarap. Pas gini, nyelip. Bener-bener. Kan biasanya gitu ya. Mungkin kalau dari udah mulai galon, karena berat, jadi lebih enak ambil. Dari jongkok kayak justru ya? Nah, ini kayak gini, 10 rep. Buh. Perih juga tuh pasti ya. Kebakar-bakar nih pasti. Gak cuma sampai situ saja, masih ada gerakan lainnya seperti squat jump, push up, plank, dan burpees yang tentunya bisa membentuk badan kalian jadi body goals kayak body madam comel gitu. Nih coach Gali, kalau misalnya ciwi-ciwi yang gak bisa kira-kira gerakan apa aja yang bisa bikin kita semakin seksi gitu loh. Jadi kalau menurut aku sih karena nggak banyak waktu ya, mungkin kita bisa menggunakan berat badan tubuh kita sendiri. Oh gitu ya. Dan bisa dilakukan di mana aja? Benar-benar body weight exercise. Oke. Di mana aja? Mungkin yang paling gampang pertama kali adalah itu squat ya. Jadi kakinya lebar selebar bahu ini, terus turunin lututnya ke bawah. Ini kayak gini. Nah, yang ini namanya squat hold. Jadi nahan di sini. Gerakan di paha ya. Ya, kerasanya akan di paha. Kalau udah capek bisa jok. Keduanya yang semua orang suka adalah biasanya push up. Apa? Kok suka? Saya tidak, coach. Saya tidak suka ini.
aja. Oke, coach, ini gerakan terakhir yang bisa dilakukan di mana aja ya. Oke. Okay. Apa namanya tadi? Burpees. Iya, burpees. Gerakannya simpel, pertama plank dulu, jatuhin dadanya, lompat dua kaki, bangun jump. Oke. Plank dulu. Plank dulu, turun. Turun. Bangun dua kaki. Bangun dua kaki. Nah, gimana Besti? Udah capek belum lihat Madam Olahraga sambil centil-centilan? Di bawah happy aja ya Besti. Yang penting badan sehat, hati pun senang. See you next episode, Babesku.